sebenarnya kakak tak faham kenapa perlu pakai tudung. Kakak marah. So kakak cakap, ramai orang tak pakai, dia pun Islam. Dia kata dia Islam, dia pun tak pakai juga. Kakak cakap, Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang asal diberi oleh ayah dan ibu, Li Enhui. Dan nama yang saya pilih sewaktu saya memeluk agama Islam, Noor Amira Ann Lee binti Abdullah. Saya dari Seremban, Negeri Sembilan. Macam mana tertetik nak peluk Islam? Sebab pelik nampak orang Islam begitu susah payah, banyak benda kena buat, kena puasa, kena tutup aurat untuk untuk wanita, perlu banyak lagi, perlu buat banyak benda, banyak restriction, yang saya panggil restriction. Tapi orang Islam kelihatan gembira dan orang Islam kelihatan begitu cepat macam menerima the fact kalau apa-apa yang berlaku, contoh mungkin dia kehilangan orang yang sayang. Tapi saya lihat mereka sangat cepat terima dan sangat cepat move on. Islam tu indah, subhanallah. Islam tu begitu indah. Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup. Seolah-olah setiap perkara dari kita buka mata di pagi, kita semua dibimbing macam mana kita nak buat benda ni, apa doa bangun tidur, apa doa masuk tandas, apa semua. So it's a guideline for life. Okay, apabila ada, mungkin ada faktor lain, orang yang bagi kata-kata semangat, bagi tahu tentang Islam. Tapi saya kaji tentang Islam dan saya pergi kursus tentang apa tu Islam untuk saudara baru. Saya tanya banyak soalan dan setiap soalan yang ditanya ada jawapan yang begitu convince. Boleh, maksudnya kenapa orang Islam perlu solat lima waktu? Kenapa orang Islam perlu buat ni, buat tu? Semua ada jawapan yang begitu kukuh yang buat saya tak boleh tak jadi seorang Islam. Dan saya rasa tertik untuk saya peluk Islam tu pada tahun 2009. Saya pergi kursus tersebut dan saya yakin dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla pada dalam kursus tu. Saya yakin Allah tu ada dan Allah tu satu. Dan Allah yang paling berkuasa yang telah ciptakan saya, dan bukan saya sahaja, dan segala yang saya nampak ataupun yang saya tidak nampak. Pada mula-mulanya, of course, begitu drastik kan. 22 tahun saya hidup bersama dengan keluarga dan kita buat semua sebagai as a family. So tiba-tiba kata nak masuk Islam, mereka memang akan rasa macam, you know, you dan tak nak jadi family member kita. So saya nak bagi tahu sebenarnya itu tidak tepat sebenarnya. Kalau dah menjadi seorang Islam, sekarang dah masuk Islam 9 tahun, saya duduk dengan ibu saya yang belum Islam lagi. So saya nak bagi tahu ramai orang sebenarnya tidak ada masalah untuk yang duduk dengan family yang belum Islam. Tak ada masalah, we can still can live as a family. Of course, dari physical, perlu menutup aurat. Mungkin pada mula-mulanya akan rasa susah, tapi nak buat juga, semua nak buat juga. Dan mungkin keluarga akan rasa, mereka akan rasa tak seronok, kenapa you dah jadi lain. Mungkin mereka akan rasa payah nak pergi keluar makan sama-sama, perlu pergi cari restoran yang halal. Tapi kita kena kuat, kita kena have that in mind. Kita nak cari makanan halal kerana Allah. Cabaran yang paling besar sebelum pergi mengucap dua kalimah syahadah, melihat ibu yang membesarkan kita dengan penuh susah payah menangis. Ibu sedih, dia rasa seolah-olah dia akan hilang seorang anak lagi. So ibu sedih, ibu menangis, dan saya memang anak mak yang tak pernah buat mak menangis. Itu kali pertama saya buat mak menangis. So mak sedih, mak menangis. Saya cakap jangan, dia rasa kita akan jadi lain. Dan saya cakap dengan mak, itu Islam bukan apa yang mak fikirkan. Tapi sekarang saya tak ada masa yang secukupnya nak bagi tahu mak. Mungkin pada masa tu pun tidak cukup ilmu untuk bagi tahu, atau tidak cukup kekuatan, keberanian nak bagi tahu mak. Tapi masya Allah, ibu sangat memahami. Sekarang pun kita duduk sama dan doakan dia belum dapat hidayah lagi, insya Allah. Dan itulah yang cabaran paling besar pada masa tu. Dan lepas saya masuk Islam, saya kerja di sebuah syarikat yang tak boleh tutup aurat. Itu pun cabaran yang besar juga, sebab nak tinggalkan kerja yang kita dah selesa, nak tinggalkan kerja yang kita dah biasa, nak start all over again, itu bukan mudah. Tapi bukan mustahil,
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makin yakin pada Allah, kita usaha sahaja. Pada mula-mulanya, kakak tak faham kenapa perlu pakai tudung. Kakak marah. So, kakak cakap, ramai orang tak pakai, dia pun Islam. Dia kata dia Islam, dia tak pakai juga. Kakak cakap macam tu. Mula-mula, kakak tak faham. So, kakak seorang guru, sekarang guru besar. So, saya cakap dengan kakak, kakak seorang guru. Kakak pun ajar anak murid. Kakak nak anak murid ikut cara kakak kan, betul tak? Buat cara buat maths macam mana, boleh dapat jawapan yang betul. So saya cakap, lepas saya mengucap dua kalimah syahadah sebagai seorang Islam, saya perlu ikut ajaran Islam. Dan saya nak dapatlah jawapan yang betul. Saya nak dapat saya nak Allah pandang pada saya macam gembira, you know, redha Allah. Saya nak cari. Saya rasa itu satu ujian daripada Allah. Allah ambil apa yang kita sayang. Dan Allah pun bagi ajaran di samping itu. Saya melihat, saya akan mengucap Alhamdulillah kalau Allah ambil arwah dalam keadaan begitu. Saya rasa Allah uji dia dengan sakit, Allah ampunkan dosa-dosa dia, amin. Dan dia diizinkan melafaz dua kalimah syahadah apabila dia dijemput oleh Allah. Kita belum tentu lagi. Dan apabila saya melihat orang yang diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, redha. Dan apa pula saya tidak redha? Saya redha. Saya patut redha. Dan pesanan-pesanan daripada arwah pun banyak membantu dia. Dia suruh, dia cakap jadi orang Islam yang baik kerana Allah. Dia cakap kalau kita niat, kita buat sesuatu kerana Allah, insyaAllah sampai bila-bila kita akan kekalkan niat tersebut dan kita akan buat benda kerana Allah. So, saya nak bagi mungkin bukan pesanan atau kata-kata motivasi kepada yang baru memeluk agama Islam. Saya Amira Anli, saya seorang Chinese Muslim dan kamu tidak keseorangan. Kamu tidak, you are not alone. You tak lalui apa yang saya lalui. Kamu tak akan faham apa yang saya rasa sekarang macam tu. Tapi saya ada dan kawan-kawan ramai juga ada. Kita sedia support, kita sedia membantu apa-apa yang kita boleh sahaja. Dia tidak begitu sukar sebenarnya. Kita fikir, kadang-kadang kita overthinking kan. Kita fikir sangat-sangat susah tapi sebenarnya tidak begitu sukar. Islam is easy, Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam is the way of life dan Islam make me a whole new person. Sebenarnya, kalau ada family atau kawan baik memeluk agama Islam, jangan risau. Kita tetap sama, kita tetap kita. Cuma mungkin kita akan berubah untuk wanita dari segi outfit kita akan lain. Atau sebenarnya kita sama saja, maka kita akan jadi lebih baik. Dan untuk family, jangan risau. Islam sangat mementingkan hubungan silaturahim. Dan haram sebenarnya kalau orang tu cakap dah masuk Islam tak boleh balik rumah, dah masuk Islam tak boleh makan sama dengan keluarga. Sebenarnya benda tu tidak tepat, tidak betul sebenarnya. Kalau kita dah masuk Islam as a Muslim, kita patut appreciate our family more. Kita patut love our family more, love our friends more, no matter what. As a Muslim, kita tak boleh. Dia tak ada istilah kalau Islam dengan tak Islam. Asalkan kita, we are family, so we still love each other like a family. There's nothing change. Yeah. Kalau change adalah yang lebih baik. Kita akan sayang family kita lebih.